Ribuan warga Desa Gending, Kecamatan Manding, mendatangi lokasi penemuan tengkorak manusia tersebut. Mereka menyaksikan proses penggalian sebuah WC di rumah kosong milik Mathawi di desa setempat. Konon Mathawi bersama keluarganya dalam satu tahun lebih meninggalkan rumahnya ke Kalimantan. Rumahnya dibiarkan kosong tak berpenghuni. Miss Dery, warga setempat, mengatakan beberapa hari ini warga digegerkan dengan hilangnya Haris selama 3 bulan. Dan warga setempat mencurigai rumah kosong tersebut ada hubungannya dengan menghilangnya Haris tersebut. Karena WC belakang rumah kosong tersebut ada sebuah tumpukan rumput yang mencurigakan. Sehingga warga berbondong-bondong mendatangi lokasi itu untuk memastikannya. Ya, masyarakat menduganya apa, Pak? Sampean menduganya apa? Tidak tahu juga. Nah, masyarakat banyak menduganya apa? Hah? Kok bisa berbondong-bondong di sini mendatangi? Iya, kabar-kabar. Ya, kabarnya apa, Pak? Iya, kabarnya ini ada mencurigakan. Mencurigakannya apa, Pak? Mungkin ini katanya tadi ada dari kebaran desa. Setelah pihak aparat kepolisian mendatangi lokasi, langsung memberikan garis polisi. Kemudian WC yang dicurigai itu digali oleh warga beserta aparat setempat. Dan ternyata di dalamnya ditemukan kerangka manusia yang telah hancur tinggal tulang belulang. Di antaranya batok kepala, kedua betis dan kedua paha serta kedua lengan dan tangan korban. Selain itu juga terdapat sebuah sarung berwarna kuning, jaket berwarna biru, kaos warna hitam dan sepasang sandal jepit yang dikenakan korban. Dilihat dari ciri-ciri tersebut, dugaan kuat ada kaitannya dengan Haris warga setempat yang menghilang selama 3 bulan yang lalu. Dugaan sementara informasi, namun dugaan ini nanti juga masih perlu pendalaman lagi. Ini beberapa bulan yang lalu ada seorang warga yang namanya Waris, ber-25 tahun, hilang. Hilang, kemudian berkembang di masyarakat bahwa Waris, yang namanya Waris ini dikubur di sini. Ya. Kemudian setelah kami gali, ternyata dibantu oleh masyarakat, ini ada beberapa tulang yang ditemukan. Semua kerangka mayat dan pakaian tersebut diamankan oleh petugas Mapolres Sumenep untuk penyidikan. Edi Purwanto, Kabak OPS Polres Sumenep, mengatakan pihaknya bahkan akan memeriksa pemilik rumah kosong tersebut yang saat ini berada di Kalimantan. Tidak dijelaskan bagaimana proses pemeriksaan itu akan dilakukan, namun ditegaskan bahwa polisi akan membutuhkan keterangan dari pemilik rumah tersebut untuk mengungkap kasus ini. Dari Sumenep, Ahmad Sa'i memberitakan.